Jadi gaji gue cuma segitu UMR. Dulu 2017 berapa sih? 4,5 Jakarta. Jakarta gitu kan, 4,5 lah kurang lebih segitu kan UMR ya, sama lemburan dikit lah gitu. Akhirnya di tahun 2017 awal itu gue pulang kerja, gue jalan kopi keliling naik motor gitu, cuma pakai keranjang selama kurang lebih setahun tanpa istri gue tahu. Dari jam 8 malam itu sampai jam 2 atau ya jam 3 kadang baru balik, nanti tidur sebentar ya jam 6 kita berangkat lagi. Terus kayak gitu selama setahun, dan itu lumayan. Kalau saya emang pas mau menikah itu kurang lebih 6 bulan sebelum menikah itu saya gimana ya, kolaf gitu kantor tuh. Jadi akhirnya dilepas semua. Nah pas begitu mau nikah itu saya benar-benar nggak ada pekerjaan lain selain saya ikut ojol itu. Ojek online ya. Nah untuk istri saya, begonya tadinya dia tidak kerja juga. Kerja di rumah sakit, pas mau nikah nggak kerja. Jadi sendiri saya untuk biaya itu gitu.